Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih sidang penonton ya. Masih lagi bersama dengan channel seadanya. Baiklah, sidang kita pada pagi ini membicarakan selingan berkenaan dengan kisah Adam dan Hawa yang telah terlalu lama hilang di muka bumi dan kurang menjadi bahan kajian kepada anak-anak Adam di akhir zaman. Lantas pada pagi ini, di dalam saya meneruskan kajian saya daripada sisa seramik karya-karya orientalis, manuskrip dan juga catatan manusia-manusia kuno berserta dengan sejarah lisan sama ada daripada orang asli itu sendiri, daripada orang Melayu, mitos, hikayat, puisi, pantun dan syair. Maka pada pagi ini kita dihadapkan dengan satu lagi kejutan. Apakah tandanya? Tandanya serta korelasi dan perhubungan sejarah orang-orang di tanah Melayu, sama ada orang-orang asal, orang-orang pribumi, kesultanan, pawang serta pemegang-pemegang amanah di muka bumi tanah Melayu ini berkenaan dengan sejarahnya manusia yang bermula daripada manusia yang pertama yang berteraskan kepada api, angin, air, tanah, dan juga manusia yang dikatakan turun daripada kayangan ataupun manusia-manusia hybrid, termasuk makhluk-makhluk yang menggunapakai pakaian yang manusia sebenarnya mereka yang bukan anak-anak Adam. Jadi pada pagi ini di dalam satu ruang pecah kepala keluar daripada kotak tanpa saya merujuk kepada sistem ilmiah, kita pada pagi ini harus sedar sesungguhnya kita telah hidup di dalam dunia tipu daya. Dunia kita telah diperkecilkan. Sejarahnya Adam dan Hawa, ayahanda dan bonda pertama, telah dipadamkan, dihilangkan, digaibkan, diputarbelitkan, diremehkan, diperkecilkan, sehingga pada akhir zaman anak cucu menjadi anak cucu dan keluarga yang bingung, disesatkan, dijadikan hamba abdi oleh mereka yang memusuhi keluarga dan keturunan Adam. Bagi memulakan satu dimensi pecah kepala, pecah logik, melanggar adat istiadat, budaya dan pola pemikiran manusia normal, bagaimana hendak kita mulakan pagi? Pagi ini cuba kita mulakan dengan satu takrif yang agak berbeza, iaitu kita lihat pada diri saya sendiri. Kita lihat kepada contoh yang paling dekat dengan kita, iaitu ayah dan ibu kita, ayah dan bunda kita. Sebelum kita pergi kepada proses mengenali Adam dan Hawa dan mengenali intipati wujudnya kita pada pagi ini, sebelum kita membicarakan sejarah yang lebih besar, berdebat dan berpolitik, kita kembali kepada asas fitrah manusiawi. Kenapa benda ini penting? Kerana di dalam kajian saya, benda ini akan bersambung, tersulam, ditenun, dan ada akad, iaitu perjanjian, ada sulaman, tenunan, akad, tekad dalam bahasa Melayu ahli kitab keturunan Adam dan Hawa yang kekal pada hari ini, cuma telah berlaku migrasi bahasa. Jadi kalau kita balik pada pagi ini kepada ibu kita, ibu kita yang kalau yang telah kembali ke rahmatullah, yang atau masih hidup, sama saja kita berhenti sejenak sekarang. Kita bacakan Al-Fatihah, kita bacakan Al-Ikhlas, kita rasakan kembali kasih sayang yang dibawa oleh bunda kita, Al-Fatihah. Jadi sebentar tadi saya bersama dengan sidang penonton, kita membacakan ayat Quran yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW. Kita hadirkan dalam jiwa kita sebuah rasa kesyukuran. Bagi ya ibu telah kembali ke rahmatullah, kita ada kerinduan, kita ada kekesalan kerana gagal memahami ibu kita, bonda kita ketika beliau hidup. Baik.
Jadi kita kembali. Semua manusia yang benar-benar manusia lah, yang bukan orang, dia tak macam tu. Tapi dia berlakon, dia pakai bayangan orang. Jadi nanti kita cerita bab lain. Jadi mau tak mau, saya yang ada di hadapan Tuhan, sidang penonton pada satu masa dahulu, adalah daripada setitis air mani yang hina. Diletakkan di dalam sebuah takungan, rahimnya bunda kita. Dan telah berlaku suatu keramat atau suatu benda yang magic, yang saya katakan mujizat, yang sebenar-benar mujizat. Maka daripada setitis air yang diletakkan di dalam satu telapak buruk, ini akan berlaku criss-cross. Kata telapak buruk, telapak, tapak asal. Maka benih tadi bersenyawa dan bertemu positif negatif ataupun rahsia dalam rahsia jantan betina. Di dalam tarinya manifestasi zahir, ayah dan ibu kita bersama, berlaku di dalam dunia mikrob atau seni atau atomic particle tadi, akad persetujuan menzahirkan suatu pihak ketiga yang bagi pasangan zahir dikatakan anak, putera, puteri, cahaya mata, baby, tanda kasih dan sayang sepasang. Maka bila tekad dan akad persetujuan itu berlaku, the trigon atau trigonometri, kunci tiga manusia terbuka. Maka pastinya dia memerlukan satu benda lain, persetujuan daripada ruhullah ataupun ketuhanan ataupun ruh itu sendiri untuk ditempatkan di dalam kunci tiga. Ni ada kosmologi, adalah saintifik, kuantum, mekanik, semua ada. Termasuk hakikat, marifat dan mitos orang-orang terdahulu. Maka bayangkanlah wahai sidang penonton, pada hari itu di dalam suatu masa yang belum kita ada mata, telinga, kita tidak ada akal, kita tidak ada apa-apa, berlaku satu blueprint sama ada genetic sequencing yang semua api, angin, air, tanah, intipati dan serat dan pemakanan ibu tadi mula bekerja dan membentuk segala yang ada yang Tuan lihat di hadapan mata pada hari ini, yang ada pada diri Tuan-Tuan. Maka bermulalah lembaga anak tadi dibentuk di dalam rahimnya seorang ibu. Jadi we are all manufactured in our mother's womb. Maksudnya kita ni semua dilahirkan, dibina, ditempa dalam assembly line, dalam kilang mak kita. Maka bertawaflah, bertarilah, bersimpang siurlah, bertukanglah, daripada blueprint yang diambil daripada belah ayah dan belah ibu, dan segala keturunan kita membuat mata, telinga dan segala fakulti kita, sehinggalah kita wujud dan zahir pada hari ini. Tetapi itu barang yang zahir. Ketuhanan atau ruh atau jiwa atau kehidupan benda yang hidup itu sendiri berseliran dengan yang dikatakan rahsianya ruh yang membezakan benda yang hidup dan benda yang mati. Maka pada sidang nak mengenang ayahanda Adam dan bonda Hawa, kita kena mulalah dengan warisnya Hawa dan warisnya Adam di dalam lembaganya ayah dan bunda kita. Jadi di situlah bermulanya suatu kisah yang akhirnya mencetuskan perang, gaduh, konflik, ilmu, perdebatan, kaya, kasta, mengkasta. Di dalam perut semuanya, rahimnya semua ibu-ibu di muka bumi, dunianya sama saja. Sama tuan-tuan, tidak ada istana dalam perut mak orang lain, tidak ada beza. Yang beza sama ada genetic defect, maka lahirlah anak tersebut dengan OKU ataupun kurang sifat. Jadi di dalam kita hendak mengenal pasti suatu daya, kekuatan, kekuasaan yang ada pada seorang ibu yang mewarisi kilang pertama ataupun franchise. Mak kita ni franchise daripada Hawa, kan? Pastinya kita perlu berterima kasih. Kita ada jalan dan kita ada cara bila kita menjadi anak yang soleh, meletakkan ibu kita pada kedudukan dan tempatnya yang sepatutnya. Jalan pulang
sebenarnya terpampang di hadapan mata. Tetapi bila kita zahir ke muka bumi, kita mencari berbagai bentuk ilmu, guru-guru, pendiri dan macam-macam klaim daripada pangkat anak-anak, pangkat anak putera. Kebanyakan ni putera ni kisah lelaki. Kebanyakan pengaku-pengaku guru, mursyid, murabi yang dah Isra Miraj ni, langit naik langit tujuh, kenai Tuhan ni, kebanyakannya didalangi oleh lelaki. Dia lupa sebelum hampa Isra Miraj, mak kita ada Isra Miraj dululah dalam kerahsiannya tadi. Maka hiduplah di muka bumi anak-anak Adam, mencari jalan pulang berdasarkan fakulti akal fikir, bahasa api angin air tanah, melupakan cahaya, melupakan telapak buruk ataupun telapak asal taman yang bertarinya manusia atau kasih atau intipati rahsia kehidupan tadi. Maka membezakanlah dan menjadi cobaanlah kepada anak-anak Adam. Mengaji, kenai diri, amat tinggi, amat angkuh, amat sombong. Tak pernah terlintas, mak dia lagu mana? Mak dia kenai ke tak? Mak dia yang cahaya tu lagu mana? Mak dia api angin tanah lagu mana? Maka mereka membuang segala urusan mengenali ibu dia dan langsung mau naik langit tujuh bypass. Tak kenal mak, tak kenal pak, tak kenal Adam Hawa, tak kenal tok nenek, tak kenal leluhur. Depa terus naik roket mau bypass semua, tak pandang-pandang sebelah mata. Maka inilah di antara kecimpangan dan juga problem di akhir zaman. Daripada satu segi, saya selaku pengkaji daripada berbagai cerita Melayu, kisah Melayu, orang Melayu, adat istiadat, etika, adab, budi bicara, budi bahasa, budi pekerti yang mulia. Maka semakin dalam dan semakin jauh saya menyelami lubuknya, gelanggangnya orang Melayu, bahasa Melayu, saya dapati ada benda yang amat cantik, amat mulia, permata warisan bangsa, permata warisan ibu-ibu Melayu. Maka saya mintalah dan saya telah tubuhkan Majlis Warisan Bonda Pertiwi. Tetapi perjalanannya Majlis Bonda Pertiwi ini ada, orang kata apa, sangkut-sangkut masih dalam bentuk kura-kura. Kerana di akhir zaman itu telah tegang nyata, mak buang anak, anak buang mak apa. Dan gejala yang terkini ni selingan, ada anak nak bunuh mak bapak perang akhir zaman. Ada anak dah tak pandang mak bapak. Ada bapak bunuh anak. Dan ada kerajaan yang merampas anak-anak orang Melayu. Ada kerajaan yang merampas datuk-datuk, nenek-nenek. Majlis Agama pun telah membuat kesilapan yang amat berat terhadap institusi keluarga Adam Hawa dan juga keluarga orang Melayu. Ini benar, terang, jelas dan nyata. Maka saya selaku pejuang dan juga pengkaji pun sedang berbincang dan telah berbincang dan hantar surat pun kepada kebanyakan yang Majlis Agama di Tanah Melayu, termasuk kepada Sultan dan Raja, untuk kita sama-sama duduk membangunkan semula institusi kekeluargaan, amanah, adat istiadat, budaya dan warisan Melayu yang amat agung. Itu sebab kadang orang kata Tok Fuzi dia radikal sedap. Sepatutnya yang mendahului dan membawa kembali, membuka kembali tabut dan peti khazanah orang Melayu ni, permata ni, pemegang amanah yang dibayar gaji, orang-orang yang memimpin kepimpinan yang Melayu tadi, tak perlu keluar daripada saya, tak perlu keluar daripada saya, tak reti apa-apa ni. Jadi tu selingan, tuan-tuan. Kita kat Malaysia ni harus ingat, saya sembang lebih-lebih saya kena tangkap. Kan, nak cerita agama kena ada tauliah. Nasib baik, tuan-tuan, nasib baik. Nak cerita pasal orang Melayu tak perlu tauliah. Nak cerita pasal orang Melayu hanya perlu, nak cerita pasal bahasa orang Melayu perlu berbahasa Melayu, cakap Melayu, mengamalkan adat istiadat budaya Melayu. Jadi ni sesi pengenalan lah. Jadi kita berbalik pada cerita bunda kita, ibu kita. Kenalkah kita wahai anak-anak Adam? Kenalkah kita wahai sidang penuntut? Ibu kita yang sebenar-benar ibu. Ibu rohani, ibu gaya, ibu gaya silat.
siapakah sebenar-benarnya ibu kita? Ibu kita yang telah menempa kita, para empuan, para empu yang mengempu, membina, menempa kita menjadi seorang lelaki atau wanita. Di sebalik kita dicuba, dihasut, melupakan, dah tak tilik, pandang, tak gaji mak kita. Inilah saya nak menghairi sidang yang agak pening kepala ni. Kaji macam-macam dunia, kaji kuantum, atomik partikel, kaji silat, kaji gunung ledang, kaji tusina, kaji isa, kaji kita, kaji bahasa, kaji macam-macam, kaji besi tu ting-tong macam mana, jadi saintis. Tapi tak jadi saintis kepada mak bapa. Tak jadi saintis, tak kaji mak dia, ayah dia lagu mana, siapa ayah dia, apa unsur dia. Inilah terangnya wahai sidang penonton. Akhir zaman itu di hadapan mata. Dunia Melayu yang penuh dengan budi pekerti dan bahasa dan adab yang amat cantik, kita dimomok. Kita telah dihasut dan benarlah kita berada di akhir zaman. Mak Salih kaji atomik sampai boleh buat bom atom, kuantum mekanik, kuantum fizik. Tapi mereka tak mau kaji atomik partikel ayah dan bunda, apatah lagi ibu mereka di hadapan mata. InsyaAllah tuan-tuan, kita akan bersambung. Sebab nak cerita mak bapak ni, ayah dan ibu ni, kadang saya pun mengalirkan air mata. Kaji macam-macam kaji, tapi saya berlaku adil sidang penonton. Tetaplah saya mengkaji siapa ibu saya, siapa ayah saya, siapa Adam dan Hawa. Di sebalik saya mengkaji sejarah bangsa saya yang telah hancur menjadi debu dan tidak ada siapa pun peduli. Ada berita baik, insyaAllah dalam minggu hadapan akan ada satu warta dan pemakluman akan urusan di bumi Perak, akan sejarah lama bumi Perak yang telah terlalu lama tenggelam dan terbenam, dizahirkan kembali berdasarkan bukti yang nyata dan bukannya sembang kali. Kita bakal bertemu kembali. Jadi bagi mengakhiri sidang yang agak pendek, wahai anak-anak Adam, wahai sidang penonton, tak kiralah daripada agama apa, bangsa apa, sebab sebenarnya channel seadanya ni macam-macam orang tengok. Kalian semua adalah anak-anak, putera dan puteri kepada ibu, mak. Kita semua ada mak. Apa kaji tofuri seadanya ni tak sepatutnya. Apa pi kaji sejarah Melayu tak sepatutnya. Cuba kaji mak pak kita siapa dia. Dan tak perlulah kita nak gaduh, nak maki hamun Tok Fauzi. Marah dia bangkitkan orang Melayu. Kan? Jebon-jebon polis-polis kan, tentera yang duk pantau MKN kan, pantau channel saya Majlis Agama kan. Saya tahu report dah sampai. Nak pening buat apa? Tok Fauzi seadanya mana ada gelaran. Saya berkongsi kehidupan saya dan apa yang berlaku terhadap kezaliman kepada keluarga saya, kepada keluarga-keluarga Melayu di tanah air Bunda Pertiwi yang manusia dah tak peduli. Kita semua anak-anak satu keluarga yang besar. Kembalilah kepada pangkuan ayah dan bunda. Bos-bos, raja-raja ke, ini bukan pilih raja ni, raja-raja ni definisi raja adalah berkuasa. Bos atau raja, contoh kita kerja kilang proton, CEO proton tu kita boleh panggil raja sebab dia berkuasa. Jadi saya tak tujukan kata raja tadi kepada raja yang memerintah yang baju kuning. Raja-raja ke, bos ke, naga ke, setan ke, yang memberi kita makan. Kita ada orang terpaksa laksanakan tugas sebab mereka makan gaji dengan pemerintah. Sebenarnya kita tak perlu takut kat mereka ni semua. Kita perlu takut kepada amanah dan juga mak bapak kita. Mak bapak kita tidak akan mengizinkan anak dia buat kerja yang melukakan hati dan bakal menerima padah daripada Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Janganlah kita pada hari ini menjadi hamba. Merdekakanlah diri kita daripada hamba-hamba, raja-raja, penguasa, pemerintah yang zalim, bos-bos, CEO
yang tak pandang mak bapak kita dan tak peduli kita masuk syurga atau neraka. Kita akan bertemu kembali wabillahi taufiq wal. Wabillahi taufiq walhamdulillah warabbil ajalin. Kita akan bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.